Acara pisah sambut Komando Lanut Suwondo dari Kolonel PNB Dirkpol Jelengki kepada Kolonel Meka Yudanto berlangsung penuh keakraban. Acara diawali dengan kedatangan dan Lanut Suwondo Kolonel PNB Meka Yudanto beserta istri disambut dengan jajaran kehormatan dan pengalungan bunga serta dimeriahkan dengan yel-yel khas Lanut Suwondo. Setibanya dan Lanut Suwondo di lokasi acara, disambut dengan tarian tortor dan prosesi pemasangan ulos oleh Kolonel PNB Dirkpol Jelengki kepada Kolonel Meka Yudanto dan istri. Di akhir acara, Kolonel PNB Pol Jelengki beserta istri dilepaskan dengan melepaskan burung merpati dan tradisi jajar kehormatan, serta yang paling menarik adalah saat mantan dan Lanut Suwondo diantar keluar dengan menggunakan satu unit traktor sebagai simbol dari kegigihan dalam merawat dan membersihkan seluruh areal Lanut Suwondo bersama anggota. Masih diri saya sebagai komandan laut baru, tentunya sebagai suatu kegiatan yang berlanjut. Ini saya akan melanjutkan kebijakan dari komandan laut yang lama. Kami sudah mendapatkan informasi dari beliau tentang masalah Bandara Polonia yang memang ini juga menjadi penekanan dari pimpinan Panglima TNI bahwa ini harus tetap diaktifkan untuk menjadi bandar alternatif untuk apabila terjadi bandara Polonia menjadi masalah situ. Yang kedua juga sebagai pangkalan laju operasi, di sini kita menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung kegiatan penerbangan. Nah, ini harus menjadi suatu pemikiran dari kita semua. Intinya bahwa pangkalan harus juga siap mendukung segala kegiatan penerbangan di TNI Angkatan Udara. Untuk kebijakan-kebijakan dari Muspida atau Tempo seperti apa? Saya masih belum ketemu dengan Muspida, tapi intinya saya akan membuka hubungan komunikasi dengan Muspida. Saya akan sowan ke beliau-beliau. Tentu saya akan membuka diri, kemudian mencoba lebih mendekatkan diri ke beliau. Karena saya yakin Lanut Suwondo tidak bisa berdiri sendiri. Tugas kita dapat berjalan lancar karena adanya dukungan, bantuan dari rekan-rekan Muspida atau rekan dari pejabat TNI Polri yang lain. Ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.